Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Faqala rahimahullah al-hadith al-thani wa tarathuna ba'da al-mi'ah seratus tiga puluh dua. Sani wa salatuna badal mi'ah. Mi'ah sani wa salatun. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qal jaa rajulun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubun nas yaumal jumu'ati faqal asallaita ya fulan qal la qala kum farka raka'atain wa fi riwayatin fasalli raka'atain ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, suatu saat datang salah seorang sahabat dalam keadaan Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya sahabat ini namanya Sulaik Al-Ghatafani. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menegur. Ya. Dia datang agak terlambat. Ya. Datang agak terlambat. Rasulullah SAW sedang khutbah. Ya. Semestinya kan kita diperintahkan untuk bersegera dalam mendatangi Jumat. Ya. Banyak riwayat-riwayatnya. Ya. Yaitu manja'ah yaumal jum'ati as-sa'atul ula wa ka'annama qarraba badana, dan selanjutnya kalau siapa yang datang pada hari Jumat di jam yang pertama seakan-akan dia berkorban satu ekor unta. Ya, kalau siapa manja'a ya sa'at salisa, siapa yang datang kedua, jam kedua, seakan-akan dia berkorban sapi, kemudian yang ketiga kambing yang bertanduk yang bagus, kemudian yang keempat, jam yang keempat seperti ayam jantan, jam yang kelima seperti berkorban telur. Ya, bukan artinya bebas orang berkorban korban yang dipahami kebanyakan kaum muslimin, yaitu korban di hari Idul Adha dan tiga hari setelahnya. Boleh ayam, bukan maksudnya dia berkorban di sini
berderma, ya berderma, menyembelih sekaligus mensedekahkan daging-dagingnya, iya. Dan disebutkan oleh Rasulullah kalau imam sudah naik, itu malaikat sudah menutup sahifah itu, catatan si fulan, ya, dicatat oleh malaikat, iya. Ada catatannya nanti akan dibuka di hari kiamat, oh si fulan, si fulan, si fulan, kalau sudah imam masuk, malaikat sudah nutup catatan dan mereka juga ikut mendengarkan adzikir, mendengarkan khutbah. Iya. Ini. Iya. Jadi mulai dari jam pertama. Ya. Jam pertama. Ya. Jadi diperkirakan mulai dari terbit matahari atau terbit fajar sampai waktu Jumat, nah itu dibagi sekian jam, dibagi 6 jam. Ya. Nah akan ketemu nanti sejam pertama. Ya. Jam pertama artinya jam 1. Ya, jam 1, jam 1. Ya, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Nah, jam 00 itu maghrib. Ya, kalau kita kan jam 00, 12 malam. Ya. Setelah itu baru jam 1, 2, 3. Iya. Jadi kalau dalam keterangan hadis ini jam 1 itu mulai terbit matahari atau terbit fajar atau terbit matahari. Iya. Dihitung jam 1, jam 2, jam 3 yang datang jam pertama seperti itu. Berarti ini anjuran untuk bersegera mendatangi Jumat sepagi-paginya. Ya, sepagi-paginya. Apa yang dilakukan? Ya, mau sholat. Terus, dalam sebagian riwayat disebutkan, dua rakaat, sepuas-puasnya, atau mau qiraatul Quran, silakan, selama tidak, mengganggu satu sama lainnya. Artinya, karena ada hadis yang lain, yang mengatakan, la yajhar ba'dukum ba'dan bi Quran, fakullukum yunaji rabbah, janganlah satu sama lain ya mengeraskan satu sama lainnya dengan bacaan Al-Qur'an. La yajhar ba'dukum ba'dan bil Qur'an. Apakah dia satu salat, satu sedang salat baca Qur'an, satu sedang duduk, ataukah sama-sama duduk, ataukah sama-sama salat? Iya. Makanya dari sini salah sebagian mutafaqihah orang alam dapat dari mana nih landasannya? Ya, Anda sudah lihat itu gejala-gejalanya di sebagian ma'had yang halusunnah itu kalau masbuk di sholat yang jahriyah, ada mungkin ada kan kadang-kadang 10, 20 kan, kadang-kadang 5, kadang-kadang 3, itu dia menjaharkan. Ya, ini paham satu sisi melupakan sisi yang lain. Paham satu sisi, ya bahwasanya sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh itu betul dijaharkan, ya kan pada rakaat pertama dan kedua. Tapi satu sisi yang lain dia lupa hadis yang lain, perintah larangan Rasulullah SAW untuk menjaharkan satu sama lainnya. Ya, yang selamat itu senantiasa menggunakan, menggabungkan beberapa dalil sama-sama dari Rasulullah kok, ya kan? Iya. Jadi kan ini sholat subuh jahar. Iya. Tapi dari mana hadis Rasulullah mengatakan janganlah kalian menjaharkan satu dengan lainnya dengan Al-Qur'an. Ya, lejar. Jangan menjaharkan satu sama lain dengan Al-Qur'an. Itu sebelah-sebelahan. Satu lagi baca Atin, satu baca Qulullah, satu baca ini. Akhirnya apa? Tashwish. Dan ini keluar daripada maksud salat. Iya kan? Maksud salat apa? Tadabbur Al-Qur'an. Iya. Sehingga ini kan keluar dari konsep fikih. Paham ini kan? Pernah dengar kan? Sering kita dapati. Masya Allah pengen berpegang pada sunnah, tapi melupakan sunnah yang lain. Iya kan? Belum lagi kalau kita berbicara masalah qawaid. Amah qawaidah-qawaidah yang umum daripada tidak boleh saling adiyah satu sama lainnya. Iya kan? Pengen mendapatkan maksud yang sunnah, tapi menimbulkan keharaman. Nah ini ya harus fikih itu harus kemana-mana pada seorang
muslim, sehingga dia tidak jumud, ya, ingin ngotot mendapatkan yang sunnah, ternyata dia melakukan perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti ingin ngotot mendapatkan bisa istilam Hajar Aswad, bisa menyentuh Hajar Aswad ketika tawaf misalnya, tapi dia lakukan sekian banyak keharaman. Ya, sikut kanan, sikut kiri, belum lagi ikhtilat dengan wanita-wanita yang bukan bukan mahramnya. Ya. Dan waliyadzubillah, ini dikarenakan kejahilan kaum muslimin. Ya, paling pol menyentuh Hajar Aswad itu cuma sunnah. Ya, tidak sampai wajib apalagi rukun. Tapi untuk sampai ke sana itu kalau enggak kuku terkelupas, ya, atau paling tidak benjol-benjol sedikit itu. Ah, ini otot sampai-sampai rasanya kurang abdol hajinya, rasanya tidak mabrur itu. Kalau tidak menyentuh Hajar Aswad, insya Allah nanti haji lagi sampai ketemu Hajar Aswad. Ya. Tujuannya Hajar Aswad. Nah, seperti ini. Tidak ada ulama yang menganjurkan seperti itu khususnya. Kalau sekiranya ada kelapangan, ya kan? Ada sekiranya kelapangan, maksudnya tahu-tahu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus sikut kanan, sikut kiri, berdesak-desakan, susah payah, tanpa masyakkah, ya silakan. Sunnah dianjurkan. Tapi kalau menimbulkan sekian banyak keharaman, tidak sunnah lagi. Nah, ini harus dipahami, dicermati. Ya, dalam banyak kasus, ya, jangan seorang ngotot ingin mempertahankan sunnah memadorotkan perkara yang lain, ya. Baik, bahkan sunnah yang muakkadah sekalipun, sunnah yang sangat ditekankan sekalipun, apa misalnya salat pakai sendal, muakkadah itu hampir-hampir wajib. Kata Rasulullah SAW, sallu fi ni'alikum khaliful yahud, salatlah dengan sendal kalian dan selisihilah orang-orang Yahudi. Fa innam la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafin. Karena orang-orang Yahudi tidak sholat di atas sendal dan sepatu mereka. Anda tanya, apa hukum asalnya menyelisih orang Yahudi? Apa hukum asalnya? Wajib. Ya, hampir wajib. Ya, kalau tidak kita melihat dalil yang lain mengatakan itu Rasulullah pernah sholat hafian tidak pakai sendal. Apa hukumnya tasabbuh dengan Yahudi? Apa hukumnya? Asalnya minimal haram. Ya, keseringannya minimal haram. Bisa sampai kafir. Ya, kalau tersabuhnya dalam hal ibadah, sujud kepada asnam dan lain sebagainya. Ini. Apalagi sampai kepada etikot. Yang kaitannya bisa mengeluarkan daripada keislaman. Bisa. Keumumannya, keseringannya itu haram. Tapi di sini ternyata tidak sampai seperti itu. Karena Rasulullah SAW pernah sholat tidak pakai sendal. Apa dengan mempertahankan sunnah yang hampir wajib ini? Betul-betul sunnahnya betul-betul muakkadah ini. Sholat pakai sendal itu. Ya. Ya, karena mungkin karena suatu perkara yang tidak lazim sama kita. Sehingga kita berat ya untuk melaksanakan sunnah yang seperti ini. Tapi di sisi lain, apa kita harus ngotot mempertahankan ini sunnah? Sementara menyebabkan orang-orang lari daripada dakwah misalnya. Ya kan? Keseringannya kan kita cuma itu. Karena sebagian tempat asing tidak sampai, belum sampai kepadanya perkara-perkara yang lebih penting daripada itu. Tauhid. Ya. Permasalahan akidah yang lebih prinsip. Ya, sementara dia harus tinggalkan sunnah dan lari daripada sunnah. Gara-gara kita mempertahankan sunnah yang akadah seperti ini. Nah, itu harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan dengan kaedah-kaedah yang umum. Ya, sehingga apa yang kita jalani itu sesuai dengan koridor konsep fikih itu sendiri. Konsep fikih itu sendiri. Keluar daripada jumud dan yang semisalnya. Di sini, seperti yang kita sebutkan tadi, ini sahabat Sulaik Al-Ghatafani datang telat. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang khutbah. Tahu-tahu beliau langsung duduk, ya, tidak sholat
apa tidak sholat tahiyatul masjid. Rasulullah tegur, asallaita ya fulan, apakah engkau sudah sholat wahai fulan? Maka sahabat ini menjawab, tidak ya Rasulullah, belum sholat. Tidak sholat, langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Maka Rasulullah bersabda, kum, kalau begitu berdirilah, faraka' rakaatain, sholatlah dua rakaat. Ya, tahiyatul masjid. Wabi riwayatin fasalli rakaatain, dalam riwayat yang lain, ya pulang, sholatlah, kalau begitu engkau segera sholat dua rakaat. Di sebagian riwayat yang lain, watajawaz fihima, cepat sholatnya. Jangan-jangan mentang-mentang dikasihkan kesempatan sholat, sholatnya panjang sampai selesai khutbahnya. Enggak, tapi tajawaz fihima, ringkas saja, ringkas saja. Ya, maka dari sini dikatakan oleh Syekh beberapa faedah yang kita bisa petik dan ambil pelajaran daripadanya. Yang pertama, masyru'iyatul khutbatil jum'ah. Ini lafaz yang umum, yang mujmal, bahwasanya disyariatkan khutbah Jumat. Disyariatkan khutbah Jumat. Wa anna hadza min syiarihal ladzi yalzamul ityanu bi. Dan ini merupakan syiar Jumat justru karena khutbahnya. Ya, karena khutbahnya. Dan sebagian ulama mengatakan dua khutbah itu bagaikan takumu maqamar rak'atain min salatidh dhuhur. Sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan dua khutbah tersebut itu posisinya, kedudukannya bagaikan dua rakaat daripada salat dhuhur, ya kan? Salat dhuhur kan 4 rakaat. Salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Dan sebagian ulama mengatakan rakaat khutbah pertama dan khutbah kedua itu bagaikan daripada posisinya bagaikan 2 rakaat daripada salat dhuhur. Iya, pertama dan kedua. Ini makanya dikatakan dia syiar. Syiar daripada salat Jumat yang diwajibkan kaum muslimin mendatanginya. Kemudian faedah yang selanjutnya dikatakan oleh Syekh di sini, istihbabu raka'atay tahiyyatil masjid wa ta'akkudha wa ta'akkudha likauni Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil ityan biha hatta fi hadzal hal. Ya. Disunahkannya dua rakaat tahiyatul masjid dan sangat ditekankan. Apa istilahnya? Sunnah muakkada, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, karena sunnah itu bertingkat-tingkat. Iya, sunnah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sunnah yang muakkada hampir-hampir mendekati wajib. Ya. Ada yang di bawahnya sedikit, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi, banyak tingkatan-tingkatannya. Dan ini harus seyogianya dipahami oleh seorang muslim supaya dia tidak meninggalkan perkara yang lebih penting dibanding yang penting. Ya. Yang sangat penting dibanding yang lebih penting. Jadi dia tahu prioritas tatkala dia melakukan suatu ibadah. Ini penting. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh bahwasanya tahiyatul masjid itu sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai Rasulullah perintahkan dalam keadaan ya khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat itu hukum mendengarkannya itu wajib. Ya, hukum mendengarkannya itu adalah wajib. Dalam kondisi yang seperti ini pun masih diperintahkan dari Rasulullah SAW. Ya, kalau selintas, kalau kita lihat dari hadis ini, mungkin kita sudah mengatakan wajib. Tapi ternyata ada hadis yang lain, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga, hadis yang ja'a salat penafar min ashabi Rasulullah SAW, datang 3 orang dari sahabat Rasulullah SAW, fara'a furjatan ya fi wasil masjid fajal asihima. Jadi ada 3 orang sahabat ya di sabiya Allah kalau tidak salah.
La ilaha illallah. Hadis lupa ana. Hadis ini saya Bukhari, saya Muslim. Ada seorang sahabat datang ketika Rasulullah SAW lagi di masjid, ketika Rasulullah SAW sedang kasihkan wasiat, ujangan gitu. Datang salah seorangnya lihat celah di tengah halqah. Ya, kemudian dia maju, dia tutup celah tersebut. Ya. Wa amal akhar fastahya. Fajalasa ya, fajalasa fi tarful majlis. Wa amma thalith fa a'rab. Ya. Pergi. Ya. Jadi tiga saat yang pertama lihat di tengah masjid, julus duduk di situ dia di majlis. Ya, ini yang sahih, hadis yang mengatakan ada larangan orang yang duduk di tengah masjid itu mungkar hadisnya. Ya. Ada kosong celah di tengah masjid kemudian dia duduk situ dilarang, ini mungkar hadisnya. Yang sahih seperti ini. Ini. Al sini jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini sebagai dalil yang mengeluarkan daripada kewajiban menjadi sunnah. Walaupun sunnahnya sangat ditekankan. Sunnahnya yang sangat ditekankan. Iya. Ini sahabat ini kalau sekiranya wajib pasti dilarang oleh Rasulullah SAW langsung duduk. Ini langsung duduk. Iya. Fajalasa dikasih dengan huruf fa, bukan summa. Kalau summa mungkin ada kemungkinan summa ada kemungkinan dia sholat dulu baru duduk. Tapi ini enggak. Fajalasa langsung duduk. Ya. Langsung duduk dia di tengah-tengah. Yang kedua malu duduknya di ujung-ujung. Yang ketiga enggak tahu kenapa dia tidak ikut di majelis taklim tersebut, lari saja. Karena Rasulullah SAW mau aku kabarkan tentang tiga orang ini. Ya. Wa ammal awwal fa'awa ilallah fa'awahu Allah. Yang pertama dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan dia dan Allah lindungi dia. Utamanya lebih besar, artinya dia betul-betul berhasrat untuk adapun yang kedua malu, maka Allah pun malu daripada dia. Yang kedua dia cuma cukup di belakang saja. Ya, jadi karena tidak ada istilah malu dalam thalabul ilmi kan. Ya. Kemuliaan yang besar bagi seorang thalabul ilmi dalam banyak hadisnya, dalam banyak ayat anjuran untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Wa idza qila lakum tafassaw fil majalisi fafsaw yafsah illahu lakum. Jadi ada anjuran seorang untuk dikasih kelonggaran, dikasih untuk celah ditutup dan selanjutnya dalam majelis. Adapun yang ketiga, berpaling dia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berpaling dari dia. Nah, ini ada celaan bagi orang yang tidak perhatian terhadap majelis ilmu. Iya, jangan sampai ini menjadi kebiasaan dan Allah pun mu'rid berlari daripada dia. Allah pun berpaling daripada dia. Ya kan? Bahaya seperti ini. Sebab-sebab kecelakaan dan kebinasaan seseorang ada mul istiqomah. Ya, salah satu sebab ada mul tidak hanya istiqomah. Ini. Syahidnya di sini apa? Syahidnya di sini Rasulullah SAW tidak memerintahkan sahabat ini untuk segera sholat tahiyatul masjid di ketika sedang taklim ataupun ketika setelah taklim. Tidak ada riwayatnya. Nah, dari sini maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tahiyatul masjid itu sunnah. Hanya saja sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian yang selanjutnya annal julusal khafif la yadhhabu waqtuha wa sunniyatuha li'anna ar-rajul jalasa fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaquma wa yusalli. Bahwasanya duduk sebentar, sejenak ya, ini tidak menghilangkan waktu sholat tahiyatul masjid dan kesunahannya. Artinya tidak gugur, mentang-mentang orang sudah duduk kemudian wah kalau begitu gugur kesunahannya, enggak. Kata Rasulullah as-salaita ya fulan la falakum farka rakaatain. Padahal sudah duduk dia, tajak duduk dia. Kata Rasulullah berdirilah dan sholat dua rakaat.
Karena tidak serta-merta gugur atau disyariatkannya, masru'iyah. Istilah yang lebih tepat masru'iyah. Ya, bukan kewajiban tapi masru'iyah. Tentang pensyariatan sunnah tahiyatul masjid. Tidak gugur dengan serta-merta seorang itu duduk. Kemudian yang selanjutnya, jawazul kalam halal khutbah lil khatib wa man yukhatibuh. Bolehnya berbicara di tengah-tengah khutbah bagi khatib dan orang yang diajak bicara. Jadi kalau ini pengecualian. Ya, jadi sedang khutbah, memang ada hadisnya, man qala li sahibihi bi yaumil jum'ati wal imamu yakhthub faqad lagha. Ya, anfad. Anak-anak itu jangan, hampir jatuh tadi, jatuh tuh. Tolong-tolong, jangan main-main situ. Satu tadi hampir jatuh sudah. Dibuat panjat tebing sama dia. Tangga. Jangan sampai jatuh. Iya, jazakumullah khair. Ini Rasulullah bersabda, iya. Man qala li sahibi ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub. Ya. Faqadlah. Iya, barang siapa yang berkata kepada teman sebelahnya, diam, diam kamu, temannya ngobrol-ngobrol hari Jumat, maka sia-sia pahala Jumatnya. Sia-sia pahala Jumatnya. Salat Jumatnya sah, tapi sia-sia pahalanya. Gugur pahalanya. Faqadlah kok. Nah, ini haram hukumnya berbicara, hukum asalnya berbicara di hari Jumat ketika imam sedang khutbah. Hukum asalnya seperti itu. Haram. Tidak boleh. Ya. Faqadlah kok. Man masal haso faqadlah kok. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang main-main dengan kerikil, ya, karena di zaman Rasulullah SAW masjid kan tidak pakai tegel, tidak juga pakai karpet dan lain-lain, tapi tanah. Ya kan situ, yang namanya tanah itu ada kerikil, ada macam-macam. Ya, barang siapa yang main-main dengan kerikil atau pasir, ya, dia telah sia-sia. Ya, artinya untuk konsentrasi kepada khutbah sang imam. Iya, khutbah sang imam. Ini untuk insot. Ya, insot itu diam dan mendengar, bukan cuma diam tapi menghayal, tapi diam dan mendengar. Ya, beda dan uskutu. Kalau dalam bahasa Arab uskutu diam saja. Tapi ansi itu engkau diam dan perhatikan. Iya. Ini insot, beda dengan sukut. Iya. Beda dengan askitu. Kalau askitu ya diam, uskutu, diam, terserah kamu mau perhatiin atau enggak, itu uskutu namanya. Ya, tapi kalau ansitu, kamu diam dan perhatikan. Nah, ini kewajiban untuk diam serta memperhatikan khutbah, mendengar dan memperhatikan khutbah sang khatib. Ya. Nah, hanya saja ada pengecualian, yaitu sang khatib berbicara kepada orang yang dia tuju seperti tadi. Lagi khutbah ini, Rasulullah tegur itu sahabat, kamu sudah sholat? Apa dia jawab? Tidak. Nah, kasus yang seperti ini boleh. Nah, ini boleh. Atau si makmum mengajak bicara khatib juga boleh. Ya. Ini dua orang aja, sang khatib kepada yang dituju, yang, atau dia sama khatibnya, itu boleh. Seperti ada badui yang datang Rasulullah SAW sedang khutbah. Ya Rasulullah, laporan dia sama Rasulullah. Ya Rasulullah, halakatil amwal wangqatis subul. Ya. Fadullah subhanahu wa ta'ala ayus kiana. Ya Rasulullah, habis sudah harta benda, ya, hewan ternak mati, segala macam pertanian
karena kering kerontang. Ya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hujan. Nah, ini sedang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei, badui, ini sedang khutbah. Enggak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuhi permintaannya. Ya, Rasulullah berdoa kepada Allah minta supaya diturunkan hujan. Enggak nyampe hitungan berapa detik, padahal itu lagi kemarau panjang. Kemarau panjang sampai apa banyak mati hewan ternak. Saking kemaraunya. Ya kan? Cukup untuk kita saja makan dan minum. Hewan enggak kebagian, ya, mati. Apalagi korma tumbuhan tanaman. Ya, jangan harapkan. Sehingga ini badui lapor ke Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW minta turun hujan. Enggak sampai hitungan berapa hitungan jari, tahu-tahu mendung gelap dan hujan selama sepekan. Iya. Ya, dikarenakan sepekan ya kebablasan. Datang lagi ini badui. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qati subul. Fadullah Subhanahu wa taala aymsikana. Iya. Ya Rasulullah. Wah. Celaka juga Rasulullah. Ya kan? Rumah-rumah hancur kan karena di sana enggak belum zaman itu belum pakai semen, pakai tanah. Iya, rata. Kemudian uang kati subul jalan putus. Iya, kalau jalan aspal aja kadang-kadang bisa putus. Apalagi jalannya cuman padang pasir kan? Pasir cuman karena terlalu jadi hilang aja. Tadi jejaknya ini ke kiri apa ke kanan enggak tahu. Iya. Minta kepada Allah ya Rasulullah supaya ditahan ini hujan. Ya Rasulullah berdoa lagi. Ini ketika khutbah lagi di badui datang. Ya kata Rasulullah SAW, Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma alal akam wal bawadi wal abrab wal dirab. Ya Allah, jangan diturunkan atas kami, tapi di sekitar kami. Di atas gunung, di atas di lembah, ya, dan semisalnya. Kemudian nggak nyampe hitungan berapa saat detik, tahu-tahu langit terang benderang seakan-akan tidak ada hujan. Ya, ini dalam keadaan sudah sama saja, artinya terlalu kering binasa, kebanyakan air juga binasa. Nah, di sini syahidnya apa? Syahidnya di sini boleh sang khatib. Ya, kalau ada keperluan tentunya berbicara dengan para jamaah, satu jamaah, jamaah juga menimpali, atau jamaah duluan menimpali khatib. Ya. Jamaah duluan menimpali khatib dan khatib menjawab. Nah, ini pengkhususan. Ya, kalau tidak ada seperti ini maka batal pahala Jumatnya. Ya, satu teman dengan teman yang lain atau ngobrol dan lain sebagainya ini. Ya, kecuali disebutkan oleh ulama, kalau dia masjidnya terlalu besar, kemudian sound sistemnya mati misalnya, kan nggak dengar. Apa yang mau didengarkan, ya kan? Pakai apa dia? Nggak dengar. Nah, mau seperti ini ya, ulama sebutkan bahwasanya disarankan untuk, oh ya, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, banyak kira-kira Al-Quran itu aja. So, jangan mengganggu buat kericuhan saja. Ya, ini kalau kaitannya sudah musiknya terlalu besar, kemudian sound systemnya mati pula, ya nggak kedengaran imamnya ngomong apa, ya cuma mulutnya aja nggak kelihatan dia ngomong kumat-kambitnya seperti apa. Nah, seperti ini disebutkan oleh ulama tidak mengapa dia tidak insaf, tidak mendengarkan, dan dia menyibukkan diri dengan mungkin dikir tidak Al-Quran atau istighfar. Kemudian yang selanjutnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yasqutu an khata'in yarahu fi ayi hal. Ya, Rasulullah SAW tidak akan diam dari suatu kesalahan yang beliau lihat. Iya. Ini dalam keadaan maksudnya itu untuk ta'lim. Masalahnya besar ketika Rasulullah tegur pada saat ini supaya semua tahu. Oh, ternyata walaupun
Ya mungkin orang bisa saja berdalil misalnya tentang diwajibkannya mendengar imam misalnya dengan ayat idza qira'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu, ya disuruh dengarkan diam dan dengarkan, ya, atau idza qala sahibika yaumal jum'ah wal imam yakhthub uskut ansit faqat lagu, misalnya ini kan anjuran kita untuk mendengarkan. Kalau sholat kan nggak mendengarkan kan? Iya bukan? Ah, kondisi yang samar-samar seperti ini, selintas orang, oh iya ya. Jadi kalau datang hari Jumat itu, ya harus duduk mendengarkan, karena diwajibkan untuk mendengarkan dzikir, mendengarkan khutbah. Nah, tapi di sini kondisi yang umat lagi butuh penjelasan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perintah Rasulullah SAW bahwasanya tidak sampai seperti itu, tidak seperti yang disangkakan, bahwasanya tetap walaupun mendengarkan khutbah itu adalah perkara yang diwajibkan, diam dan mendengar khutbah adalah perkara yang diwajibkan, tapi tetap saja yang namanya tahiyatul masjid tetap disyariatkan. Ini penting, iya, karena bisa ta'khirul bayan an waqtul hajah mumtani', iya, ini istilahnya disebutkan oleh ulama mengakhirkan bayan penjelasan tentang suatu perkara ilmu dari saat yang benar-benar dibutuhkan, ini tidak boleh. Ini benar-benar membutuhkan karena akan menimbulkan iham, akan menimbulkan kesamaran. Bahwasanya tidak disyariatkan sholat dua rakaat tahiyatul masjid kalau imam sedang khutbah. Karena dalil-dalilnya selintas menunjukkan untuk segera kita mendengarkan. Iya kan? Iya, dari ayat, dari hadis ya, tadi. Baik. Hanya saja akan sulit ya, sulit dipraktekkan di awam, sulit ini seperti ini. Kita betapa banyak ya. Kita khutbah kan orang-orang baru muncul belakangan itu. Khutbah berapa banyak nanti kita semua. Bulan sholat. Baru lagi masuk lagi. Oh tadi sudah dibilang sholat lagi. Nah ini terus. Datang terus. Ah ini kapan kita selesai? Akhirnya. Kemudian kalau kita tegur. Sekali saja mungkin tegur. Mungkin kita sudah dicap aliran sesat. Ya bukan? Karena suatu perkara yang tidak lazim pada mereka. Suatu perkara yang tidak lazim pada mereka. Seorang imam menegur makmumnya, seorang khatib menegur orang yang sedang mendengarkan khutbah, iya kan? Suatu hal yang tidak lazim. Ya. Misalnya boleh saja, misalnya mungkin kita supaya mungkin lingkungan Ahlussunnah mungkin yang tidak ada orang awamnya yang sudah mengerti, mungkin bisa saja gitu, ulan ngantuk wudu dulu, nah, kan sudah banyak ngantuk-ngantuk, wudu dulu misalnya. Iya, bisa itu. Tapi untuk awam yang seperti ini, mungkin kondisinya akan jadi lain, akan jadi gaduh. Ini gimana imam ini sedang khutbah tapi ngomong-ngomong, ya kan? Seperti ini jadi lain permasalahannya. Jadi harus melihat kondisi, ya. Melihat keadaan para makmum. Kemudian yang selanjutnya, an la yazida fi sholati ala rakaatain, ya. Cukupkan dua rakaat saja untuk tahiyatul masjid, ya. Karena la budda min insaf lil khatib, ya. Karena harus diam memperhatikan serta mendengar khatib sedang khutbah, ya. Baik, lahuna wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.